Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Abdul Manan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara live Instagram dari aplikasi Zoom Meeting. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan pastikan kalian klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya jadi mengapa saya ingin buat tutorial ini kebanyakan teman-teman semua sudah mengetahui ya jadi apa Zoom itu bisa live secara langsung jika kita lagi meeting kemudian kita ingin melivekan di sosial media itu sudah ada toolsnya, yang sudah ada itu yang secara otomatis itu ada youtube, kemudian ada facebook. Facebook ini ada dua ternyata ya, ada facebook secara langsung atau marketplace, dan satu lagi itu uh, di custom url, atau kita bisa live di. Uh, akun yang lain yang sudah disediakan oleh Zoom di langkah pertama, kita harus login dulu ya ke aplikasi Zoom-nya di websitenya di Zoom .us. dan pastikan uh, untuk melakukan cara ini, kalian menggunakan akun Zoom yang premium. Jadi, tidak bisa dilakukan pada aplikasi Zoom yang masih basic, yang masih standar, ya. Apo, settingan ini keluar jika kita sudah member atau berlangganan di aplikasi Zoom. Kemudian, ini saya sudah login. Jika kita sudah masuk di dashboard kita di Zoom kita, kita... Ada beberapa pengaturan, jadi kita bisa setting di sini. Ya, ini pengaturan di admin ini tidak keluar jika kita menggunakan zoom yang masih basic. Ini saya coba masuk zoom yang basic. Ya, saya buka uh, jendela baru menggunakan Firefox. Ya, di sini saya menggunakan Firefox di jendela baru. Kemudian, saya sign in. Saya sign in menggunakan Google. Ya, ini jendela user yang masih free. Di sini, lisensinya masih free. Ini ya, masih basic. Kemudian di admin itu harusnya kita di sini kan ada empat pengaturan ya. Kalau yang di sini sama empat, tetapi di room manajemennya, eh, maksudnya di akun manajemennya ini yang nanti saya akan atur ya. Coba kita bandingkan ya di akun manajemennya kalau yang basic hanya ada dua akun profile dan billing sedangkan kita kalau menggunakan yang sudah berbayar di sini ada akun profil, akun setting, billing, recording management, IM management, report. Bedanya di sini. Kita akan setting di sini, akun setting di sini ya. Ya, kita klik akun setting. Kalau di yang basic ini tidak ada. Hanya akun profil sama billing saja. Oke, kemudian kita klik meeting di sini. Di sini ada meeting, recording dan telepon. Kita gulir ke bawah sampai ketemu Nih, allow live streaming meeting ini ya secara default itu uh, apa halo live streaming ini mati posisi seperti ini kemudian kita pindah supaya aktif nah ini kita aktifkan ya tinggal kita pilih kita sesuaikan uh, kita nantinya ingin stream meeting streaming meeting di mana saja jadi intinya saya membuat tutorial ini streaming kita yang publik kita bisa live-kan di Instagram ya. Oke, jika kita sudah setting di sini kita masuk Zoom, kita buat new meeting. Nah, kita join with audio, kita klik ya ini tampilannya seperti ini nih saya buat kapan hari apa input video zoom nya dari vmix tuh tutorialnya sudah saya buatkan ada di YouTube ya Oke untuk audionya ini saya pindah ke stereo mix connection video Kemudian pada Uh, zoom meeting kita, kita sebagai host di sini ada more titik tiga ini di bawah. Di sini ada live on Facebook, live on Workplace by Facebook, ada live on YouTube dan live on custom live streaming service. Ya, jika kita ingin kan di Instagram kita menggunakan yang paling bawah, live on custom live streaming service. Jika kita Awal tadi tidak mengaktifkan. Halo, live streaming meeting di sini tidak akan keluar. Uh, apa namanya, live on dimanapun ini tidak akan keluar. Oke, okay. jika kita sudah masuk ke sini, di sini saya akan menyiapkan video saya share video saja saya buka video ya saya ingin melakukan ini di SLR saja saya buka menggunakan Aplikasi pemutar video, ya. Saya menggunakan VLC. Oke, okay, kemudian dari Zoom ini, saya share screen. Saya tutup dulu, kemudian saya share screen lagi, ya. Ini saya tutup, kemudian saya pilih yang ini, ya. VLC Media Player. Oke, okay, saya share. Oke. Okay posisi di zoom sudah untuk uh, audionya kita setting ke stereo mic jadi saya setting stereo mic ini biar cup uh, apa out dari pemutar video itu bisa langsung terkirim ke zoom jadi suaranya tetap jelas Oke, kemudian untuk persiapan di Zoom sudah siap. Kita tinggal buka uh, aplikasi atau cara live di Instagramnya ya. Jadi teman-teman kalau masih belum tahu bisa cek tutorial saya ada di YouTube sudah saya buatkan bagaimana cara live di Instagram step by stepnya sampai kita bisa live. Oke, di sini untuk zoomnya sudah siap. Kita masuk ke persiapan mendapatkan stream key dan URL dari Instagramnya ya. Oke, saya buka Windows R atau CMD. Di sini saya installnya di folder video Jadi, ya saya buka oke ini saya ketik php go live.php oke kita tunggu sampai kita sudah mendapatkan stream url dan stream key nya Ya, ini sudah berhasil masuk ke Instagram kita. Ada keterangannya successful login in. Kemudian kita tinggal enter saja. Ya, ini sudah mendapatkan stream URL. Kemudian untuk kita tinggal pasang di Zoom kita. Ini ya, kita klik more. Kemudian kita klik left. On custom live streaming service, kita klik akan terbuka jendela seperti ini, ya. Kita masukkan stream URL-nya, kemudian kita buka lagi CMD, kita copy yang ini, kemudian kita buka lagi. Ini ya Ini kita paste di stream streaming key-nya. Kemudian untuk live streaming pack URL-nya ini eh uh, ini Instagram sesuai Instagram kita ya. Instagram ID-nya Instagram kita, profil kita, kita tambah slash uh, userman uh, user kita, kemudian kita tambah live. Oke, okay. ini untuk URL dari Kita butuhkan kita tempel di sini ya. Kalau kita tidak pasang URL-nya, tidak akan bisa kita klik go live-nya. Kita coba ya di sini ya. Ya akan ada keterangan seperti ini. Kemudian kita tempel di sini ya URL-nya. Kita tempel. Kita sesuaikan. Ya ini ya link Instagram-nya wwwinstagramcom kita slash live kemudian kita klik slash kita klik go live ya ini lagi preparing to live stream the meeting oke instagramnya sudah live saya balik lagi ke meeting ini. Saya klik ini ya. Saya play videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Abdul Manan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara input vmix menggunakan kamera di SLR ya. kita pastikan yeah. ya kita lihat bagaimana apa caranya simak video ini sampai selesai jangan lupa like komen dan subscribe dan pastikan kalian klik tombol yang lonceng yang ya, ya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, okay, langkah pertama kita harus install ini ya. Saya menggunakan aplikasi okay. SparkoCam, ya. Kalian kita bisa pasangkan. download di link situsnya langsung di SparkoSoft.com. Ya, di sini ini belum bisa live karena merupakan yang uh, virtual kita webcam. Enter ya. Kita klik enter dulu. Bisa digunakan untuk DSLR, green screen, ya, desktop jika kita streaming kemudian banyak efek-efek ini yang sudah baru disediakan sama SparkoCam Apa? Nah, untuk support kita. kameranya untuk melihat uh, live kita kita dan buka Instagram menggunakan akun yang oh, lain ya jadi kita tidak bisa melihat live kita silakan menggunakan silakan akun saja. kita sendiri di sini saya menggunakan Sepan akun 3 ya. in 1 live streaming ini merupakan akun camp. saya untuk ini, promosi jasa saya ya jadi di sini saya klik home nah di sini Oke. kelihatan bahwasanya saya lagi di live saya streaming ya. uh, saya kecilkan suaranya saya masuk ke zoom di tampilannya ada Canon jadi tampilannya ini. ini ya tampilannya ini posisi saya posisi siaran langsung Oke, okay, ya, ini kelihatannya merupakan ya. uh, virtual webcam uh, suara yang bisa dan salah aplikasinya. Jadi, kalian bisa mencobanya untuk teknisnya bisa kalian uh, apa? Sesuaikan ya apa yang kalian inginkan. Bagaimana teknisnya bisa kalian sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Di sini saya hanya memberikan tutorial biar teman-teman tahu uh, zoom itu bisa custom live streaming kita bisa aplikasikan di instagram juga gitu oke mungkin itu aja yang bisa saya bagikan pada video tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan pastikan kalian like comment dan subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.